Wanita ini bernama Susan. Dia berada di pengadilan karena didakwa sebagai pelaku atas pembunuhan suaminya yang bernama Jeffrey. Seorang jaksa bernama Kelly mengatakan kepada hakim bahwa Susan telah sebanyak 193 kali dan memutilasi suaminya sendiri. Dia juga bersedia untuk memberikan bukti-bukti di persidangan agar hakim bisa memahami kenapa Susan lebih memilih menghabisi Jeff daripada bercerai dengan suaminya itu. Kelly menjelaskan bahwa Susan adalah seorang monster yang kejam yang mungkin kebanyakan orang tidak mengerti tentangnya. She's a monster. Kemudian kita diajak flashback ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1997. Inilah saat momen mereka, Susan dan Jeff, pertama kali bertemu dan berkenalan. Waktu itu Susan dan teman-temannya sedang berlibur di sebuah pantai, sedangkan Jeff lagi bermain voli. Dari kejauhan, Susan dan Jeff saling curi-curi pandang satu sama lain. Susan yang sedang jomblo saat itu dicomblangin sama teman-temannya agar berkenalan dengan Jeff. Karena menurut mereka, Jeff adalah seorang pria yang menarik. Selain ganteng, dia juga tampak maco dan sepertinya Susan sangat cocok jika berpacaran dengannya. Akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Lalu Susan diajak bermain oleh Jeff dan mengajari cara memegang bola yang benar. Sementara teman-temannya menonton mereka berdua sambil senyum-senyum malu. Hingga di sore harinya mereka berdua mulai melakukan pendekatan. Di sana Susan bercerita bahwa dirinya pindah ke Houston, Texas, hanya ingin melanjutkan sekolahnya di bidang keperawatan. Tentu hal itu membuat Jeff kagum. Dia menganggap menjadi seorang perawat adalah tugas yang mulia. Lantas dia pun memuji Susan adalah gadis yang baik. Namun Susan membantah pujian itu dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah gadis baik yang seperti Jeff kira. Karena setelah lulus SMA saat pertama kali datang ke Houston, dirinya harus bekerja keras dengan cara menjadi seorang penari erotis. Tapi pekerjaan itu hanya bertahan 2 bulan saja. Namun Jeff tidak mempermasalahkan masa lalu Susan. Tidak terasa perkenalan mereka sampai larut malam. Nampaknya mereka berdua sudah mulai suka satu sama lain. Jeff mengutarakan isi hatinya sambil merayu diikuti oleh tangannya yang mulai nakal. Namun Susan menolak untuk melakukan hal kotor itu. Menurutnya ini terlalu cepat bagi seorang pria dan wanita yang baru saja kenal. Atas dasar hal itu di persidangan, Kelly menganggap bahwa Susan bukanlah wanita baik-baik karena dia menghasilkan uang dengan cara menggoda, provokatif, dan menari tanpa busana. Apakah seperti itu cara kamu menghasilkan uang agar pria asing mendatangimu? Ujar Kelly sebagai jaksa penuntut umum. Tentu saja Susan membantah tuduhan yang menyudutkannya. Dia mengatakan meskipun dirinya merupakan seorang penari erotis, tapi dia tetap menerapkan aturan untuk tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Susan merasa sangat sedih karena semua orang menganggapnya jahat tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Dan kini giliran Thomas yang merupakan pengacara Susan bertanya kepadanya, "Setelah malam itu, apakah kalian resmi berpacaran?" Susan menjawab, "Iya, kami berpacaran dan pergi ke sebuah festival." Di kencan yang ketiga, Susan dan Jeff pergi ke bar sekaligus merayakan hari ulang tahun Susan yang ke-21. Sehingga atas dasar hal itu, Thomas membantah tuduhan dari Kelly. Dia memberi pembelaan bahwa Susan dan Jeff memang saling mencintai bukan atas godaan dari Susan. Kemudian di pengadilan, Susan bercerita lagi. Bahkan Jeff sempat mengundangnya untuk makan malam di apartemen Jeff. Jeff mempersiapkan semua itu agar terlihat romantis. Sampai-sampai untuk bertemu dengan Susan di malam itu, Jeff membeli kemeja baru yang lupa dia lepas cap tokonya. Meskipun demikian, Susan merasa sangat senang karena dia merasa diistimewakan oleh Jeff. Trouble finding the place? Bought a new shirt and the candles. Did you know I got a new shirt? Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya mereka berdua melakukan adegan dewasa. Dan ternyata di sini baru diketahui bahwa Jeff adalah seorang pemakai narkoboy. Namun Susan tidak mempermasalahkan kebiasaannya tersebut. Di pengadilan, Kelly bertanya apa yang terjadi denganmu di bulan Agustus hingga September setelah pertemuan itu. Susan menjawab, jika dirinya tengah hamil dan tentunya calon anak dari Jeff. Sebelumnya dia sudah meminum pil KB, namun tidak berhasil dan masih kebobolan. Di sini Kelly berasumsi bahwa Susan dengan sengaja menjebak Jeff
agar Jeff bertanggung jawab dan menikahinya. Tentu saja asumsi itu dia bantah, yang mana dia sama sekali tidak ada niatan jahat kepada Jeff, apalagi sampai menjebaknya. Kehamilannya itu Susan ceritakan kepada Jeff. Bahkan dia berani meminta maaf karena mungkin akan mengacaukan rencananya untuk menikahi Susan di tahun depan. Dan karena sudah keburu hamil, mau gak mau harus secepatnya diresmikan meski belum ada persiapan. Susan mengira Jeff akan marah. Namun sebaliknya, dia sama sekali tidak marah. Justru Jeff berencana akan melamar Susan dan bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungannya. I'll get a ring and we'll do it perfect, but for now, will you marry me? Yes, I'll marry you. Singkatnya tibalah hari di mana mereka melangsungkan pernikahan, tepatnya tahun 1998. Saat itu usia kandungan Susan sudah menginjak 7 bulan. Banyak tamu yang datang termasuk keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak. Ron, yang merupakan ayah dari Jeff pun bangga karena putranya sudah berani bertanggung jawab dan menikahi Susan. Ibunya Jeff tidak henti-hentinya memuji kecantikan Susan. Dan dia pun senang karena sebentar lagi keluarga mereka kedatangan anggota baru, yaitu Susan dan calon cucunya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya putra mereka yang diberi nama Andrew lahir ke dunia. Waktu itu mereka pulang dari rumah sakit. Terlihat sikap Jeff yang begitu manis. Dia tidak henti-hentinya selalu menyanjung istrinya dengan mengucapkan bahwa Susan adalah wanita hebat dan luar biasa. Tiba-tiba tetangga mereka yang bernama Ellie menghampiri dan menawarinya bantuan jika mereka membutuhkan sesuatu. Menurut dokter, Susan membutuhkan waktu untuk pemulihan pasca melahirkan, kurang lebih sekitar 4 bulan. Maka dari itu, Jeff yang menghandle semua pekerjaan rumah, mulai dari cuci baju, mengurusi anak, sampai membersihkan halaman rumah. Itu semua dia lakukan demi keluarga kecilnya. Hari demi hari, bulan demi bulan kini telah berlalu. Terlihat Susan bersama teman-temannya sedang mengobrol sambil ngasuh anak mereka masing-masing. Susan kemudian mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya, sedangkan Jeff berada di bar bersama rekan kerjanya. Saat itu Jeff berniat untuk pulang karena istrinya telah menunggu, tapi temannya mencegah dan memberitahu bahwa keberadaan mereka di bar ini untuk merayakan sesuatu, yang ternyata Jeff berhasil dipromosikan naik jabatan di perusahaan tempat dia bekerja. Susan yang sedang mempersiapkan hidangan malam pun ditanya oleh Ellie, di mana Jeff sekarang? Karena seharusnya dia sudah berada di sini untuk makan bersama. Lantas Susan pun menghubungi Jeff. Namun Jeff menjawab bahwa dirinya sedang berada di bar bersama teman-teman kantornya untuk merayakan kenaikan promosi jabatan. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa hadir. Tentu saja hal itu membuat Susan sedikit kecewa. Padahal selain merayakan promosi jabatan, Jeff dan teman-temannya lagi asik bersama wanita-wanita penghibur. Dan inilah awal mula penyebab rumah tangga mereka sering bertengkar. Malam pun semakin larut. Jeff baru saja pulang. Susan yang sudah menunggu sedari tadi pun menanyakan kemana Jeff pergi sebenarnya. Jeff menjawab jika dia hanya bertemu dengan klien sekaligus merayakan promosi jabatannya. Karena hal itu mereka pun berdebat. Jeff juga mulai berani membentak Susan dan menghancurkan beberapa barang. Melihat Susan yang seperti ketakutan, Jeff segera meminta maaf. Akhirnya mereka pun baikan kembali. Di sini Susan memberi kabar bahwa dirinya kini tengah hamil lagi. Di pengadilan, Susan menjelaskan setelah lahir anak kedua mereka yang diberi nama Cody, hubungannya dengan Jeff semakin tidak harmonis, terutama dalam urusan ranjang. Susan sering menolak ketika Jeff meminta jatah. Hal itu disebabkan karena Jeff kerap kali pulang dalam keadaan mabuk dengan mulut yang berbau alkohol. Meskipun demikian, Jeff pun tetap memaksa. Dan mau nggak mau, Susan pun harus menuruti keinginannya karena jika tidak, Jeff akan memukulinya. That I was somewhere else and close my eyes
Pada suatu hari, terlihat mereka sedang berkumpul bersama keluarga, sedangkan Jeff masih teleponan dengan orang kantor mengurusi pekerjaannya. Susan segera memanggilnya agar dia ikut nimbrung. Dengan terpaksa, dia harus menutup telepon tersebut. Tapi Jeff menjelaskan jika telepon tersebut sangatlah penting mengenai dirinya yang kini diangkat menjadi manajer. Semua orang memuji prestasi Jeff, begitu juga dengan Susan yang ikut memujinya. Mendengar bahwa Jeff akan naik jabatan, Susan pun berencana ingin melanjutkan kuliah keperawatan yang selama ini dia cita-citakan, di mana dia sendiri akan mengambil kelas malam agar siangnya masih bisa mengurus anak-anaknya. Setelah acara keluarga selesai, Jeff malah marah-marah kepada Susan karena Susan tidak membicarakan hal itu terlebih dulu kepadanya. Dan tentang perkataan Jeff sebelumnya bahwa dia mendapat kenaikan jabatan menjadi seorang manajer adalah bohong semata. Tujuannya hanya ingin mendapat pujian dari keluarga Susan. Di pengadilan, Thomas bertanya tentang barang bukti berupa tongkat ruyung yang para penyidik temukan di bawah tempat tidur. Itu milik siapa? Susan menjawab barang bukti itu milik Jeff dan sering dia gunakan untuk memukul dirinya. Namun Kelly membantah pernyataan dari Susan. Kalau memang kamu sering dipukul oleh Jeff, mana buktinya? Adakah surat laporan dari polisi atau pernyataan dari dokter? No, I did not. Never went to a doctor. Susan bercerita, waktu itu dirinya dan kedua anaknya pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Jeff. Sedangkan di tempat lain, Jeff sedang bersama temannya. Dia curhat mengenai rumah tangganya dengan mengatakan jika hidupnya semakin sulit gara-gara menikah dengan Susan. Akan tetapi temannya itu justru malah memberi nasihat bahwa semua itu merupakan hal yang wajar dalam pernikahan. Dan dia menyarankan agar Jeff jalani saja masa sulit ini. Sesampainya di rumah, Jeff pun terkejut saat melihat Susan dan kedua anaknya tidak ada. Ternyata Susan pergi ke tempat orang tuanya. Sang ibu menyarankan agar Susan lebih baik tinggal di sini untuk sementara waktu. Tapi Susan menolak karena dia tidak ingin meninggalkan suaminya. Jessica yang merupakan adik dari Susan pun kesal ketika Susan menolak untuk tinggal bersama mereka. Padahal Jeff sering melakukan KDRT terhadapnya. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba Jeff datang. Jeff memohon kepada Susan agar dia dan kedua anaknya pulang ke rumah mereka. Dia berjanji tidak akan melakukan KDRT lagi. Karena Jeff terus memohon, akhirnya Susan pun memaafkan dan pulang bersama. It's crazy. Oh, please give me a second chance. Please come home. I love you. Di rumah, Susan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Jeff tersinggung. Jeff menggendong anaknya dan meletakkan di tempat tidur dengan penuh hati-hati. Setelah itu, mereka berdua pun ganti pakaian dan bersiap untuk tidur. Ternyata, pas di dalam kamar, Jeff berbuat kasar dan mengancam agar Susan tidak boleh pergi dari rumah, apalagi membawa kedua anaknya. Menurut kesaksian dari Ellie yang merupakan tetangga dekat mereka, bahwa Jeff merupakan suami yang suka mengekang, bukan layaknya seperti pasangan suami istri, melainkan seperti tuan dan budak. Ia bisa memberikan kesaksian seperti itu karena saat dia main ke rumah Susan, tampak Susan seperti ketakutan ketika Cody menumpahkan makanan ke lantai. Itu artinya Susan takut dimarahi oleh Jeff kalau sampai rumahnya kotor dan berantakan. Like a master-slave relationship. Di malam harinya, Susan tampak kebingungan. Kenapa banyak tagihan yang belum Jeff bayar? Padahal biasanya dia tidak pernah telat membayar semua itu. Secara kebetulan, Jeff juga baru pulang dalam keadaan mabuk. Susan mencoba bertanya dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jeff malah ngamuk. I want to sleep with you anyway. Provide for you, don't I? Susan yang merasa bersalah karena telah membuat Jeff marah pun akhirnya pergi ke supermarket di keesokan harinya untuk membeli bahan-bahan makanan, bunga, juga sekalian membeli susu anaknya. Dia ingin malam ini menjadi malam spesial. Saat akan membayar semua belanjaan, kasirnya memberitahukan bahwa kartu kreditnya ditolak. Itu artinya guys, Jeff memblokir kartu kredit milik Susan. Beruntung dia masih memiliki uang cash, meski nominal belanjaan yang harus dibayar masih belum cukup. Dengan berat hati, Susan mengembalikan susu anaknya demi membahagiakan sang suami. About...
Untuk membuat hati sang suami senang, Susan berdandan tidak seperti biasanya. Dia mempersiapkan makan malam, minuman, kembang, lilin agar terlihat romantis dan menjadi malam spesial bagi mereka. Dari dalam terdengar suara mobil Jeff tiba, akan tetapi dia tidak langsung masuk, melainkan menghisap narkoboy terlebih dulu. Kedatangan Jeff disambut gembira oleh istri dan anaknya. Dalam keadaan setengah halusinasi, Jeff malah mengganggu anaknya dan bermain tinju-tinjuan. Tanpa sengaja dia memukulnya hingga sedikit mengeluarkan darah di bagian bibir. Bukannya panik, Jeff malah mengolok-olok anaknya itu dengan sebutan banci. Tentu dong Susan marah melihat sikap Jeff yang berbuat semena-mena terhadap anaknya. Lantas dia berkata, "Kenapa kamu tidak sadar-sadar? Lihat apa yang aku lakukan untuk kamu. Aku sudah berusaha keras agar menjadi lebih baik, menyiapkan makan malam yang indah dan memasak makanan favoritmu." Jujur aja menurut Mimin, di sini inilah yang paling menguras emosi. Di saat Jeff mengatakan bahwa apa yang dilakukan Susan malam ini tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Dan kamu pikir dengan kamu berdandan seperti ini akan membuatmu terlihat seksi? Justru malah terlihat seperti seorang You look like a whore. I'm gonna go to bed. Tidak ada yang bisa Susan lakukan saat itu selain menahan tangisan dan rasa sakit yang begitu mendalam. Ya gimana enggak, Susan sudah berusaha memperbaiki meski bukan dia yang melakukan kesalahan, tapi malah mendapat perlakuan dan kata-kata yang tidak pantas. Saking seringnya mendapatkan perlakuan kasar dari Jeff, akhirnya Susan pun merencanakan untuk membalasnya di malam itu juga. Langkah pertama yang Susan lakukan adalah mengambil pisau lipat milik Jeff, lalu menghampiri Jeff yang sedang tertidur. Perlahan, Susan mengikat kedua tangan Jeff. Tapi tiba-tiba Jeff terbangun dan meminta untuk melepaskannya. Namun Susan tidak peduli dan segera menghujamkan pisau ke tubuh Jeff berkali-kali, hingga Jeff berteriak kesakitan. Seketika aksinya itu terhenti di saat Andrew, putra pertama mereka, menghampiri karena mendengar kegaduhan. Susan yang tidak mau ketahuan pun segera menemui Andrew dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Susan kembali ke TKP sambil mengganti pisau yang lebih besar. Dia takut jika Jeff masih hidup akan mengancam keselamatannya. Maka dari itu, untuk memastikan itu semua, dia mengulangi menghujamkan ke tubuh Jeff hingga Jeff benar-benar tidak bernyawa. Di pengadilan, Kelly mengatakan kepada hakim bahwa semua kemarahan yang dilakukan oleh Susan sudah di luar batas, sehingga apa yang telah diperbuatnya merupakan hal yang tidak wajar. Kelly meminta kepada hakim dan para jaksa, jangan sampai tertipu dengan kepolosan dan kecantikan wajahnya. Bahkan dia menganggap jika Susan adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak hanya sampai di situ, Kelly juga mendatangkan barang bukti berupa kasur yang berlumuran darah untuk melakukan adegan reka ulang agar semua orang yang hadir pada saat itu tahu secara detail gimana kronologisnya. Dan inilah kasus pertama dalam sejarah yang membawa kasur dalam persidangan. Seorang dokter ahli forensik yang bernama Richard menjelaskan bahwa di dalam tubuh si korban terdapat 193 kali lukisan, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan menurut Susan, dirinya melakukan hal itu secara tidak sadar, terlebih saat membayangkan perlakuan kasar dari Jeff. Susan bercerita setelah menghabisi Jeff, dia menyeret jasad dan menguburkannya ke dalam lubang yang sudah dia gali di samping halaman rumah. Kemudian Susan menghubungi orang tua Jeff dan berkata bahwa dia telah bertengkar dengan Jeff. Jeff juga memakai narkoboy, bahkan menyakiti dirinya dan anaknya, sehingga dengan terpaksa dia berbohong jika Jeff saat ini telah kabur dari rumah. Meski pada kenyataannya Jeff sudah dikubur, tapi sepanjang malam Susan masih merasa ketakutan dan merasa jika suaminya itu sedang mengawasi dirinya. Susan ternyata mengalami sindrom stres pasca trauma. Di keesokan paginya, HP milik Jeff berdering, yang ternyata itu adalah rekan kerja Jeff. Dia bertanya kenapa Jeff belum masuk kerja sejak hari Senin. Susan hanya menjawab
Jeff pergi dari rumah karena sebelumnya mereka telah bertengkar dan tidak tahu kemana. You okay? I'm cleaning right now. He was drinking and we fought. And sorry, but I have to go. Pernah suatu hari, Susan berencana ingin menutup akun bank milik suaminya itu. Namun dari pihak bank tidak bisa menutup karena milik bersama. Kecuali jika Susan menarik sebagian uang saja tanpa harus menutup akun bank tersebut. Kemudian Susan segera membuang beberapa barang yang terkena cipratan darah serta mengecat ulang temboknya. Sehingga atas dasar hal itu, Kelly berasumsi bahwa Susan sengaja membuang semua itu untuk menghilangkan barang bukti. Dismantling a king-size bed, you tried bleach, you tried paint. Antara bingung, sedih, kesal, dan merasa bersalah, hingga membuat Susan selalu berhalusinasi dan bermimpi tentang Jeff yang masih hidup. Bahkan di dalam mobil pun, dia merasa Jeff sedang mendekatinya. Ternyata yang menghampiri dia adalah ibunya Susan sendiri. Ibunya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu, nak? Lantas Susan mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia telah menghabisi Jeff suaminya sendiri. Esok harinya seorang pengacara yang bernama Thomas datang, dan dia memberitahu bahwa dirinya telah disewa oleh ibunya Susan. Susan mengajak Thomas pergi melihat kamar hingga kuburan Jeff, yang ternyata mereka sangat terkejut. Karena saat itu anjingnya sedang memakan tangan milik Jeff. Susan berkata bahwa dia melakukan semua ini karena dirinya sering disakiti. Sehingga menurut Thomas ini semua adalah pembelaan diri. So this was self-defense, right? Thomas segera mendatangi psikiater untuk melakukan pemeriksaan terhadap Susan. Dan dia mengingatkan agar Susan tidak boleh berbicara kepada siapapun tentang hal ini. Tidak hanya itu saja, Susan juga disuruh untuk mengikuti semua instruksi yang Thomas berikan. Hal itu dia lakukan agar Susan tidak dianggap bersalah karena melakukan pembelaan diri. Thomas memberitahu polisi bahwa di rumah Susan terdapat tubuh seseorang. Dan dia tidak berani menyentuhnya karena dirinya sebagai pengacara. Thomas bertanya kepada Ellie, ketika kamu mendengar tentang jasad di rumah Susan, apakah yang kamu pikirkan? Ellie menjawab bahwa dia berpikir jika yang meninggal adalah Susan, karena yang sering mendapatkan kekerasan adalah Susan. Seorang dokter psikolog bertanya kepada Susan tentang apa yang dialaminya, tapi saat itu Susan berbisik-bisik karena dia takut jika Jeff bisa mendengarnya. Susan menjelaskan bahwa suaminya memakai narkoboy jenis kokain dan dia sering memukulnya di tempat-tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Scene berpindah ke rumahnya. Di sana terlihat polisi sedang mengambil jasad Jeff untuk diperiksa. Saat itu, Kelly sebagai jaksa penuntut umum telah ada di sana. Dan dia bertanya tentang istrinya Jeff yang sampai sekarang tidak terlihat. Sedangkan untuk anak-anaknya Susan, kini berada di rumah neneknya. Di sisi lain terlihat ibunya Jeff yang sedang memasak sambil mendengarkan berita. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa anaknya telah tiada. Dia segera memanggil suaminya yang membuat mereka tidak percaya jika semua ini terjadi. Kemudian Kelly mengobrol dengan temannya Jeff tentang terakhir kali Jeff masih hidup setelah Senin malam. Sedangkan dia mendapatkan dokumen tentang Jeff yang juga menggunakan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, Jeff juga sebelumnya telah melakukan kekerasan terhadap mantan tunangannya. Sehingga dia menyimpulkan jika KDRT terhadap Susan memanglah terjadi. Kembali ke Susan yang masih dirawat. Saat itu dia ketakutan melihat Thomas karena dianggapnya Thomas adalah Jeff. Dokter menjelaskan bahwa Susan telah menderita gangguan stres pasca trauma. Bahkan dia mendapat pengawasan lebih intensif. Kelly yang berada di ruangan otopsi mendapatkan kabar bahwa di dalam tubuh Jeff terdapat kokain yang ditelan dalam waktu 5 jam sebelum kematiannya. Dan kematiannya sendiri adalah hari Senin, bukan hari Rabu, yang berarti Susan telah berbohong atas kembalinya Jeff waktu itu. Susan ditanya oleh para wartawan tentang kasus pembunuhannya.
Tapi dia beserta keluarganya tidak peduli dan segera pergi dari sana. Kelly yang mendengar berita itu tentu sangat kesal karena mereka bisa-bisanya melepaskan seorang pembunuh seperti Susan dengan jaminan. Kabar itu pun telah tersebar dan kini banyak televisi yang memberitakannya. Sedangkan para wartawan juga menunggu kedatangan Susan beserta keluarga. Di sisi lain, ayahnya Jeff yang menonton berita sangat marah karena Susan kini telah dibebaskan, padahal dia telah membunuh Jeff. Jessica mencoba untuk menemaninya. Bahkan ibunya meminta agar Susan pulang saja ke rumah mereka. Namun Susan menolak karena dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian Susan menjual beberapa barang untuk biaya pengacara dan juga anak-anaknya. Sedangkan Thomas yang mengetahui hal itu langsung menarik Susan untuk masuk rumah karena menurutnya Susan sudah keterlaluan, bahkan sampai menjual barang-barang milik suaminya. Meskipun demikian, Susan menjawab bahwa aku sedang berjuang untuk anakku. Tapi Thomas tidak peduli karena sekarang ada juri yang sedang mengawasi kelakuan Susan. Bahkan mereka memanggil Susan dengan sebutan tukang jagal bermata biru. Di sini tampak Susan seperti kesal kepada Kelly karena seakan-akan dia menjadi korban. Tapi Thomas menjelaskan memang begitulah cara sistem bekerja karena dia adalah jaksa penuntut umum. Sidang pun kembali dilanjutkan. Di sana dilakukan sekali lagi reka adegan ulang. Bahkan hal itu membuat ibunya Jeff tidak bisa menahan tangisannya. Di sisi lain guys, Kelly sudah sangat muak kepada media yang mengatakan bahwa selama ini Susan adalah korbannya. Kelly mencoba mencecar pertanyaan kepada Susan dan memberikan beberapa foto dari jasad Jeff yang membuat Susan ketakutan dan menangis karena hal itu. What it feel like? What is that like? His last breath, gurgling with blood, dying. 158th time was your arm getting 56th time or the 89th. No. You can't stop that at all. Somebody not cry when they look at something like that. What's next? Singkatnya, tibalah hari di mana para juri telah hadir di sana dan hakim membacakan keputusan bahwa Susan dinyatakan bersalah atas pembunuhan suaminya. Sehingga karena hal itu, kini dirinya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Beberapa bulan kemudian terlihat Susan yang didatangi oleh seorang pengacara barunya. Di sana dia sangat senang karena pengacara barunya akan mengusahakan mengeluarkan Susan dari penjara. Sedangkan pengacaranya meminta agar Susan menceritakan lebih detail tentang yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 2009, Pengadilan Banding Pidana Texas mengabulkan sidang hukuman baru Susan. Dan pada 20 November 2010, hukuman Susan dikurangi menjadi 20 tahun penjara, 5 tahun lebih ringan dari vonis hukuman aslinya. Pada 30 Desember 2020, Susan dinyatakan bebas bersyarat di usia dia yang ke-44 tahun.